Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke, pagi ini kita sudah sampai di spot ya. Di spot Punai ini ya. Semoga aja hari ini kita bisa mendapatkan target Punai lagi ya. Punai guys, banyak punai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Poin kita guys, mantap ya, suaranya menggema. Kita berhasil poin punai satu untuk pagi hari ini ya. Mantap guys, ketemu guys. Wih, gemuk guys, mantap. Ada lagi guys. Saya posisinya agak susah ya. Masih terhalang daun terus. Kita tunggu agak geser dikit ya. Ah itu, aduh. Itu ada lagi tuh. Ada banyak sebenarnya, cuma pada tertutup ya. Kita belum menemukan posisi yang pas ini. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi guys, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, poin lagi kita. Posisinya agak susah ya pada ini, pada terhalang-halang daun ya. Karena ya punai begitulah, sukanya ngumpet-ngumpet di daun.
jadi kita agak kesusahan. Oke, kita jemput poin lagi ya. Oke, kita jemput poin kita yang kedua ya. Tadi karena jatuhnya saya tahu, jadi kayaknya saya langsung enak aja nyarinya. Nah ini ya. Ya ini. Ya. Mantap. Dan di spot ini populasi untuk burung-burung kicau seperti ini, kutilang dan burung kecil-kecilnya banyak sekali guys di sini ya. Tapi biarlah ini kita biarkan lestari ya. Burung-burung kicau yang seperti kayak gini bukan target buat kita ya. Kita hanya mengurangi burung, kita hanya mengurangi hama ya, seperti burung emprit, burung tekukur, itu juga hama petani ya sebenarnya ya. Kalau cuma burung-burung kayak gini banyak sekali di sini, melimpah, puluhan bahkan ratusan di sini, banyak banget di sini. Cuma emang kita nggak ini ya, karena itu bukan target kita ya. Oke, kita lanjut ya, kita tunggu target aja ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang datang lagi karena di sini biasanya pagi aja ya, dan itu pun datangnya punainya rombongan ya. Ini sekali datang banyak, tetapi ya itu nggak begitu sering datang gitu. Paling datang 2 kali 3 kali udah di sini. Jadi mungkin akan dia datang lagi ke sini untuk cari makan mungkin sore ya. Tapi karena kita nggak mungkin mau nunggu di sini sampai sore, ini pun masih jam 9:30 ya. Jadi kita akan bergeser tempat aja, kita coba ngerambu aja untuk cari target yang lain ya. Oke, baiklah kawan-kawan, tetap ikutin hunting kita hari ini ya. Kita kukur guys. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys, poin ya. Jos. Ada biawak guys, coba kita shoot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin ya guys. Oke, kita akan coba shoot target ya, tapi jarak lumayan jauh sekali ya. Iya.